Hi guys, welcome back again with me Browin. In this video, I would like to play this Dragon Village Arena again. And guys, in this video, I would like to ngapain aja guys. Oke. Okay. Gak usah bahasa Inggris lah. Susah guys. Oke. Okay. Hari ini gua mau ngapain aja ya? Kita mau ngecek ada event baru guys. Soccer Ball Collection Event. Akhirnya muncul guys hadiah-hadiah yang bisa kita ambil ya. Dari melakukan daily quest, ini soccer ball, item that can be collected during the event. You can exchange the item for the reward of your choice at the event. Kita dapatkan ini dari melakukan daily quest ya guys. Sehari seperti biasa cuma dapat 50 ya. Gua udah melakukan daily quest dan dari sini kita tadi dapat lagi 10 gratis guys ya. Dan gua sudah mengumpulkan 60. Ini bisa kita lakukan 13 hari, 50 kali 13 lah guys, berapa itu anjing? Nah, hitung sendirilah. Dan hadiah-hadiah yang bisa kita ambil adalah ini guys. Seperti event-event sebelumnya sih guys. Kalau kalian ngambil apa guys? Biasanya teman-teman nyaranin ambil yang exchangeable, bukan exchangeable. Ya kan. Elemental Dragon Egg ini guys ya, untuk gacha ya. Kalau kalian oke, kalian ambil ini. Kalian bisa mendapatkan lebih banyak Rare Dragon dari sana ya guys ya. Tapi gua karena seringan gacha zong, gua biasa ambil ini guys. Ini 2, kita bisa tukarkan dengan 190. Dan satu lagi gua akan tukarkan salah satu dari hero yang belum gua punya guys. Ya, semua udah punya gua. Drachnix sudah punya, ini juga udah punya. Ya, nggak tahu lah, nanti gua bisa aja ambil ini guys, yang ini, Rare Dragon Fragment ini bisa gua ambil dan ini. Yang pasti aja gua guys, kalau ini kesempatannya lebih banyak untuk mendapatkan, tapi kesempatan zongnya juga ada guys. Alright, kita udah ngecek collection event yang baru dan di video kali ini gue mau lanjut coba untuk melanjutkan adventure bubbles gue ya. Gue nyangkut di sini guys. What the heck guys? Gak pernah menang gue guys di stage kedua. Bukan stage kedua. World kedua stage 7 guys, nyangkut mulu guys. Karena apa ya guys ya? Padahal semua hero dikasih level 140 ya guys. Oke, coba gua menggunakan si bubble ya, pakai hero si bubble guys ya. Gua coba pakai bubble-nya, gua udah taruh di Diviner Shop. Baru aja gua taruh bubble ya. Ini. Dia 160 sih di ID gua, dia 160, tapi di eventnya semua naga itu dijadikan level 240. Oke, kita coba sekarang apa gua bisa naikin ini? Belum guys. Oke, wreck ship 2 stage 7 guys. Udah lama gua nyangkut di sini. Sekarang gua coba pakai si mana dia si bubble, where are you? Oke, ini dia guys. Karena kalau kita pakai bubble, kita mendapatkan bonus stats guys, bonus bubble rare effect main stats 100% statsnya guys. Jadi menurut gua sih kalian wajib pakai si bubble ya untuk menyelesaikan eventnya bubble, bubble adventure. Oke, kita coba guys, apakah bisa menang menggunakan bubble. Oke, ini pertama kalinya gua pakai si bubble sih di bubble adventure ini guys. Lagi berapa hari ya eventnya, gua belum ngecek juga. Oke, kayaknya setelah menggunakan si bubble bisa menang guys. Apakah masih nggak bisa menang? Gua kapok deh main yang kayak gini ya. Oke, mendingan guys. Ada kesempatan menang guys. Tapi Jaryongnya masih susah untuk dibunuh ini. Oke, akhirnya bisa dong. Oke, bener guys, menang juga gua. Ini lagi 5 hari aja guys eventnya ya. Event, bukan event anjing. Alright, kita lanjut saja sampai gua nyangkut lagi. Gua coba pakai si ini. Pakai Undyne, guys. Oke, sudah ada bubble di tim gua. Harusnya lebih lancar, guys, event gua. Oke, bubbles mengeluarkan tameng untuk teman-teman kita.
Blue Lightning and then Wild Poseidon. Dan kita menang guys ya. Alright, kita lanjut lagi sampai nyangkut lagi guys. Dimanakah gua akan nyangkut ini? Oke, Bubble mengeluarkan gelembung tameng guys, sangat berguna sekali Bubble ini guys ya. Kayaknya di adventure nanti gua coba pakai juga lah, siapa tahu bisa untuk push adventure gua yang gua nyangkut mulu. Bubble diduetin sama Blue Lightning kayaknya cocok banget guys, karena Blue Lightning juga perlu spare waktu untuk mengeluarkan ultimate-nya itu guys. Blue Lightning gua sering keduluan mati guys sebelum ngeluarin ultimate ya. Right, Bubble skill is bubble for enemy teams. Enemy teams nih, for allied teams guys. Bubbles for everyone. It's a bubble shield. Alright. Oke guys, gua lanjut ya. Kayaknya lancar ini guys. Sampai stage berapakah gua akan lancar? Oke, ada si Blue di pihak musuh anjing, andain gua jadi meninggal. Alright, we win it. Next. Wreckship ini ada berapa stage guys? Alright, bubble skill dude. Oke, okay. Kalian bisa lihat bubble semua menyelimuti hero-hero gua, dragon gua semua ada bubble-nya. Kayaknya worth it guys kalau naikin si bubble guys. Mudah-mudahan dapat bubble lagi lah. Gua naikin dia sampai biru ya guys. Nyipi anjing. Zong mulu sih gacha gua. Jarang dapat hero rare guys. Gua dapatnya hero yang pasti-pasti aja dari fragment ya. Oke. Okay. Lanjut 214 ya. Wreck ship masih. Orang-orang udah pada pada world 21 anjing, gua masih di world 221 anjing. Jauh banget. Oke, baru hari pertama event ini dimulai guys ya. Buset, ini kenapa enggak bisa ini guys? Oke. Hey, menang. Berkat Blue Lightning. Oke, last boss in this video. Emang tadi lawan bos enggak sih? Last stage guys, Wreckship 15 ya. Alright. Oke, okay, bubble shield. Andai mati mulu guys. Buset. Come on. Oke. Okay. Menang guys. Oke, okay, akhirnya dari berapa hari gue nyangkut dan gue claim dapet Dragon Magic Dust ya. Oke, okay, ada 10 Elemental Dragon Egg kalau kita bisa menyelesaikan stage ketiga ini. World ketiga, Starlight Coral Reef, Bubble is Adventure guys. Oke, okay, kita coba guys ya. Siapa tahu bisa menang guys. Oke, okay. Kalau gue dapet rewardnya, gue langsung saja summon nanti guys ya 10 kali Elemental Dragon Egg. Dan hasilnya biasanya zong seperti biasa guys ya. Alright, bisa menang dong. Masa nyangkut lagi. Bener guys. Keras guys ternyata, tapi menang. Oke, okay, let's go Bubbles. Let's win this. Oke, okay. Oke, okay, tameng dari bubble aman guys. We're going to win this of course. Sure, I'm sure. I have blue lightning, a red blue lightning. We have to win this. And the last enemy is surf. No, water guys, bukan surf guys. Kok namanya water guys? Bukan nama elemen kita, nama kebangsaan. Kebangsaan. Nama ras kita. Alright, mati guys. Gimana ini?
Blue Lightning masih sehat sih. Aman guys. Alright. Bisa clear gak ini guys? Stage 4 sekarang. World 3. Oke. Still good guys. Oke. Coral. Bukan Blue Lightning. Keluarin ultinya. Oke, akhirnya kalah lagi yang ini. Kayaknya gua ganti dulu ya si Undyne, pakai lagi kah? Kita coba pakai ini guys, si Bonehead. Bubble-nya mati early guys. What the heck, bro? Waduh. Bisa menang gak ini guys? Oke. Sekali lagi gua coba, kalau kalah lagi guys berarti kita harus nyerah di sini ya. Mana dia? Gua nyari siapa sih? Oke, kita coba pakai Scorpion. Oke, bubble. Gua bisa ngeluarin skillnya bubble guys. Kayaknya aman nih guys. Bisa menang ini guys kalau kayak gini ya. Kayaknya guys. Oke, Blue Lightning. Double skill Blue Lightning, jangan mati. Blue Lightning, jangan mati. Skill lagi. Dikit lagi guys. Harusnya bisa guys ya. Sebentar, gua pakai ini. Lakian. Membantu nggak si Lakian ini? Uset. Bubble jangan mati dulu. Alright. Oke. Bubble udah mati guys. Aduh, masih tebal musuhnya nih. Gak bisa ini guys. Sama ini guys. Hasilnya sama guys. Alright. Jadi gua nyangkut lagi di 3-4 guys. Starlight Coral Reef stage World 3 stage 4 nyangkut lagi ini. Jadi kalau kalian mau main Bubbles Adventure, pakai bubble-nya guys ya. Itu dapat buff tambahan soalnya. Alright, mungkin itu aja guys untuk video kali ini ya, dan thank you for watching and don't forget to like, comment and subscribe, and see you guys in the next video. Bye and have a good game. Oke, kita bisa buka satu ini, tapi nantilah di video yang selanjutnya. Bye guys.